Menurut para kiai-kiai yang melakukan istikharah begitu. Jadi bukan bahasanya Caimin. Pasangan Amin itu kan jalan langit ya, karena perjodohannya itu oleh para kiai-kiai yang telah melakukan istikharah dan riyadhah. Jadi kalau pasangan Amin ini langitnya gelap. Menurut para kiai-kiai yang melakukan istikharah begitu. Jadi bukan bahasanya Caimin, Caimin hanya menyampaikan apa yang diisyarahkan oleh para kiai-kiai dan para sepuh. Begitu. Karena ini kan perjodohan langit ya, kita tinggal mengikuti jalannya langit, berbuat semaksimal mungkin, mengetuk pintu hati dan jiwanya para pemilih di Indonesia. Gitu ya. Sekjen, kalau misalnya ini kan kemarin Pak Anies sempat nggak tahu isu soal dua poros Pak Sekjen, justru lebih tahu Pak Jazilul Pak Waketum duluan. Ini tanggapannya gimana Pak Sekjen dari pernyataan Pak Anies? Nggak ada masalah, kita mau dua pasang, mau tiga pasang, mau empat pasang, pasangan ini menyiapkan dirinya untuk mau head to head, ayo, mau tiga pasang, ayo. Tapi intinya kan kembali kepada masyarakat. Tapi dari semuanya ini yang baru jadi pengantin baru Mas Anies sama Gus Imin. Yang lain itu pengantinnya, belum jelas siapa penghulunya. Jadi ya menurut saya masyarakat Indonesia yang jelas-jelas saja yang sudah ada pengantinnya saja lah yang didukung gitu kan. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.